Berita pilihan selanjutnya, Saudara. Dua hari tersesat di Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah. Seorang gadis berusia 17 tahun berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Ia sebelumnya ikut dalam pendakian bersama rombongan. Tangis Naomi tak terbendung saat bertemu tim SAR gabungan di Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah. Gadis berusia 17 tahun itu berhasil ditemukan dalam kondisi selamat setelah dua hari tersesat ketika melakukan pendakian melalui jalur pendakian Bambangan. Pencarian tim SAR gabungan dari Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap, Jawa Tengah pada 7 Oktober lalu membuahkan hasil pada 8 Oktober 2024. Sebelumnya, Naomi Daviola Setiani berangkat mendaki Gunung Slamet pada Sabtu 5 Oktober lalu bersama rombongan yang berjumlah 40 orang. Tiba di lokasi langsung berkoordinasi dengan unsur terkait, kemudian melakukan pencarian pada hari pertama, hasil masih nihil. Kemudian pada hari kedua, Selasa 8 Oktober 2024 pada pukul 10.15, alhamdulillah korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Usai ditemukan, Naomi dibawa ke rumah sakit umum daerah setempat untuk mendapatkan penanganan secara medis. Harsono, Kompas TV, Purbalingga, Jawa Tengah.